Warga Komplek Cijantung ini menamakan diri sebagai 01 Bravo Cijantung. Salah satu tokoh yang tampak hadir, Agung Gumelar, menegaskan Kompleks Cijantung bukan hanya dihuni Kopassus saja, tapi banyak kesatuan. Dalam kesempatan ini, Agung Gumelar mengajak untuk mendukung Jokowi Ma'ruf dengan cara yang beretika. Agung juga menegaskan pilihan yang berbeda dalam Pilpres merupakan bentuk demokrasi yang harus dihargai. Kalau memang tidak suka kepada pemerintah, kemudian disalurkan dengan mendukung gerakan radikal, itu keliru besar. Amin Jokowi, amin, pilihan kita untuk Indonesia yang lebih baik. Cuma Jokowi, amin, anak Cijantung.